Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube kami, Rabista Channel. Apa kabar Anda pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pemirsa semuanya, di video kali ini saya sedang berada di air terjun ataupun curug bulu. Nah, itu bahasa daerahnya curug bulu yang ada di mana ini, di daerah transmigrasi Dumai, Kabupaten Lahat. Seperti yang pemirsa lihat di belakang itu, air terjun ataupun curug bulu mengalir terjun dari ketinggian sekitar 100 meter dari atas. Dan lokasi wisata ini sudah lama dikelola oleh pengelola dan sangat bagus, guys. Apabila musim liburan atau tahun baru atau lebaran, lokasi wisata ini sangat banyak sekali dipenuhi oleh pengunjung, baik yang datang dari daerah dekat maupun dari jauh. Oke, guys, ikuti terus perjalanan kami untuk explore air terjun ini. Halo Kang Yanto. Nah, ini Kang Yanto. Nah, kebetulan rekan saya ini pergi bersama saya ke sini. Makan kita. Oke, kita makan. Nah, ini Pak Darudin. Pak Darudin. Makan kita, guys. Oke, guys. Setelah kita sampai di sini, tadi kita sudah sempat melakukan sholat zuhur di musola itu, ya. Itu musolanya, guys. Saat ini kita masih di sekitaran air terjun yang dinamakan Curug Bulu, ya. Nanti setelah ini kita akan menikmati makan siang nasi bungkus yang telah kita persiapkan dari pasar tadi. Oke. Kita akan menikmati makan siang. Oke, kita makan nasi bungkus, guys. Nah, makan seadanya saja, guys. Kita lagi makan nasi bungkus, guys. Halo Pak Yanto. Ini daging ayam. Daging ayam. Enak makan di pinggir. Enak makan di pinggir air terjun atau curug. Tapi nanti kita lihat tanah tahun depan. Nikmati saja, guys. Oh, ini guys, Pak Darudin dan Pak Yanto. Tidak ada kenyang, guys. Sudah habis makan ini, guys. Kenyang. Kita habis nikmati makan siang dengan nasi bungkus yang telah kita persiapkan dari pasar tadi, ya. Sekarang kita lagi menikmati memericiknya air terjun Curug Bulu, ya, yang ada di kawasan Dumai, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Inilah merupakan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lahat, Indonesia. Karena air terjun ini begitu mempesona, sudah banyak turis-turis yang datang ke sini, ya, khususnya turis lokal, ya. Turis lokal, dan karena kita turis mancanegara, ya. Beberapa orang sudah datang ke sini dan mereka cukup terpesona dengan pemandangan-pemandangan yang ada di sekitaran Curug Bulu. Di sekitaran sini, dan itu ada buahnya, ya. Itu di atas itu, coba di sini, ya. Di Sumba, ya. Di Sumba, nah itu, nah. Ada buahnya, ya. Sementara di mobil kita tadi sudah penuh dengan durian, ya. Nah, ada berapa ekor tadi? Ya. Nah, jadi selain kita menikmati air terjun yang ada di sini, bisa juga kita nanti pesan durian, ya, kalau ada yang sudah jatuh, ya. Sepertinya sudah ada yang jatuh ini, sudah matang, ya.
Jadi beberapa buah yang sudah jatuh nanti kita akan beli di waktunya. Bagaimana Kang Yanto mengenai tempat wisata ini? Kira-kira pesan dan pesannya apa ini? Bagaimana ini Kang? Kalau pesannya sangat mempesonkan karena air terjunnya sangat jernih, sangat mempesona, Kang ya. Tinggal. Kira-kira ini berapa meter dari atas ke bawah itu? 150. 150. Kira-kira kalau mau terjun sekitar 40 meter lah. 100 ada, Pak ya. Jadi itu jadi 150. Kalau mau terjun dari situ memang sangat mempesona guys, ini air terjun ini guys. Jadi kalau Anda pernah datang sekali ke sini, kepingin lagi Pak ya? Lagi ya. Tapi siapkan fisik. Siapkan fisik dan mental. Dan mentalnya. Karena kami akan mandi. Mandi. Mandi kita Pak? Mandi. Oke. Okay. Ternyata. Bagaimana? Mandi. Guys, kita mau beli durian ini, tapi duriannya belum ada ini guys, belum jatuh dari pohonnya. Jadi habis mandi kita ini guys di curug itu naya. Mandi segar sekali rasanya. Mas, ini ya? Pas rame. Padang minggu, padang sabtu itu jadi pas rame baru dibersihkan ya. Nah, sudah. Sudah semuanya. Ya, hai. Oke guys, setelah kita tadi ya mandi dan menikmati suasana air terjun, kita sekarang akan menuju ke atas lagi ya, tempat parkir mobil tadi kira-kira jalanan 3 kilo ya. 3 kilo. 3 kilo tapi menanjaknya hampir 90 derajat ya, ke atas. Naik bang ya? Naik. Ya, tapi enaknya sekarang sudah ada tangganya ya. Oke. Okay. Kita bisa perlahan-lahan menuju ke atas. Kalau kita capek, istirahat. Oke. Lanjut, go. Nah, ini harus hati-hati guys, karena jembatan ini kayaknya sudah buruk ini. Nah, kalau jatuh, bahaya guys. Oke guys, kita setelah seharian menikmati air terjun Curug Bulu, sekarang kita waktunya pulang. Nah ini tapi pulangnya naik ini guys, menanjak begitu. Nah ada tangga ini tinggi sekali ini guys, jadi agak ngos-ngosan naik ini. Oke guys, sekarang kita sudah berada di tangga yang pertama kita turun tadi. Sekarang ya, kalau tadi kita turun, sekarang kita akan naik ke atas. Menuju tempat parkir tadi kira-kira 3 kilo ya. Sekitar 3 kilo lagi, tapi menanjak terus.
banyak terus. Kira-kira 90 derajat lah. Jadi perlu tenaga ekstra, Pak ya. Oh, ini naik, guys. Itu sepertinya mau minta gendong itu, Pak. Ya. Wah, wow, ini dalam layanan ini menanjak sekali, guys. Nah, ini guys. Oke, guys. Baru kira-kira 20 anak tangga sudah menges ini, guys. Sudah menges. Ya, sudah ngos-ngosan kita. Lanjut, guys. Oh, yang tinggi, guys. Itu lumayan. Capek, guys. Ambil merokok ini, guys. Tinggi, ini sekitar 300 meter naik ke atas, guys. Nah, kita istirahat dulu, guys. Oke, kita sudah sampai ke tempat peristirahatan pertama, ya. Ada bangkunya, ya. Istirahat barang sebentar, ya. Untuk mengambil napas. Nah, karena sudah ngos-ngosan, ya. Padahal ini baru tempat istirahat pertama. Sedangkan ada beberapa tempat istirahat lagi, ya. Kira-kira 4 tempat istirahat lagi. Ini menguji kekuatan nafas kita, ya. Padahal saya tidak merokok, tapi tetap saja ngos-ngosan. Oke, Bung Raffles, bagaimana dengan perjalanan kita hari ini? Apakah cukup berkesan dengan sudah mengunjungi air terjun yang begitu mempesona tadi? Atau kita sudah setengah perjalanan, ya, dari bawah tadi, dari air terjun tadi, ini tangga menuju ke atas ke tempat kita parkir tadi. Masih begitu jauh, ya, tapi di sini ada tempat istirahat yang cukup besar, baik, ya, untuk cukup luas, Pak, kita, ya, mengambil apa, mengambil nafas, ya, untuk menuju ke tempat kita semula tadi, ya. Masih tinggi ini. Bisa kita lihat pemandangan di bawah sana, ya. Di situ ada sungai, ya. Kemudian air terjunnya ada di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri sana. Dan tadi kita sudah mandi tadi, ya. Jadi saat ini kita akan menuju ke atas ke tempat kita parkir mobil pertama tadi. Namun masih begitu jauh perjalanan kita. Ya, let's go. Oke. Nah, guys, kita sudah sampai di atas. Di sini ada tempat istirahat. Guys, minta guys. Sangat melelahkan, guys. Jauh, guys. Mungkin kita dari, guys. Oke, para pemirsa sekalian, hari ini, ya, perjalanan kita yang pertama tadi kita melihat kebun kopi, ya, milik Pak Yanto yang rencananya mau dilepas atau mau dijual dengan Paraples. Dengan harga 450 juta. Ya, tadi sudah kita survei kebun kopinya kira-kira 4000 batang, Pak. 4000 batang, ya. Dan dengan hampir berbuah semua, Pak. Ah, iya, sudah belajar berbuah. Belajar berbuah umurnya kira-kira 4 tahun. Berbuah doren. Ada 4 tahun. 4 tahun, Pak, yang tadi. 2 tahun. 2 tahun. Memang 2 tahun. 2 tahun setengah. Diperkirakan tahun depan itu diperkirakan tahun depan Pak Yanto ini akan menjadi miliuner, ya. Betul. Tadi jutawan. Iya, 450 dia maunya, Pak. Sedangkan Pak Raffles menawar hanya 250. Jadi belum dilepas. Belum dilepas. Sayang sekali, Pak, ya. Kalau saya tadi tidak, saya tidak berani nawar, tapi saya mulai menikmati hasilnya tadi. Saya ambil terong-terong yang ada. Terong panjang, terong pendek. Nah, terong panjang, terong pendek. Terong bunta. Terong bunta, jahe merah. Jahe merah. Sudah masuk semua di mobil. Masuk semua. Ya.
Jadi alasan Pak Raffles ya tidak mau mengambilnya tadi, mengambilnya tadi karena pondoknya itu yang tidak mahal. Betul. Ya. Karena tidak memenuhi syarat, Pak. Iya, tidak sangat jauh dari harapannya pondoknya itu. Tidak sudah sesuai ekspektasi. Gitu, tidak sesuai ekspektasi yang dikatakan oleh Pak Yanto. Katanya tadi sudah setengah bata ya. Betul, ternyata iya. Hanya papan-papan yang sudah terjelabur. Dan beratapkan daun pisang. Beratap bukan daun pisang dilapis dengan plastik mulsa. Betul, iya. Karitas berus. Iya. Itu nah, seolah-olah tempat orang bagaimana iya, begitu orang, kan? Orang-orang yang untuk orang pacaran, betul, Pak. Itu, iya. Nah, jadi itu alasan Pak Raffles untuk tidak jadi mengambil kebun itu. Kebun ya. Itu iya. Jadi setelah kita tadi melihat dan tidak deal dengan harga, jadi kita pergi ke arah Umai dan mencari durian. Dapatlah kita tadi ada beberapa buah dengan bibit yang jandil. Jadi duriannya sudah kita nikmati ya, beberapa buah ya. Kemudian kita sudah makan nasi bungkus tadi di apa di air terjun ya, yang begitu mempesona. Sekarang kita mengumpulkan tenaga dulu ya untuk naik ke atas ya, kembali ke tempat parkir mobil dan kita akan melanjutkan perburuan mencari durian. Barangkali okay. Masih ada jandir-jandir yang berjualan durian ya, jandir tuwir. Oke, ya ikuti terus perjalanan kita. Ikuti perjalanan. Salam jahe ini, guys. Salam jahe. Semangat dan tetap waspada. Waspadalah. Nah, lanjut kita, guys. Jandir.